Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Pajon Channel. Hari ini saya akan menjebak burung menggunakan pulut pada lidi, teman-teman. Oke, tonton saja videonya sampai selesai bagaimana hasilnya dan bagaimana aksi menjebak burung menggunakan pulut dan lidi. Oke, lanjut. Bukan aliran air lagi, teman-teman. Biasanya si Jin langsung berenang ini kalau ketemu air seperti ini.
banyak yang bergelantungan barusan teman-teman, tapi tersisa hanya 2 ekor. Ini sobat untung, dan itu juga ada lagi satu kemadeh yang betina.